Kapolres Sidrap AKBP Erwin Syah SIK memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan dengan melakukan safari Ramadan di Masjid Baitul Rahman, Corowali, Kecamatan Pancalautang pada Senin 17 April 2023 malam hari. Kegiatan safari Ramadan tersebut dilakukan Kapolres Sidrap dalam rangka menjalin silaturahmi dan membangun sinergitas dengan semua elemen masyarakat di wilayah hukum Polres Sidrap. Pada momen ini, Kapolres Sidrap menyampaikan bahwa melalui safari Ramadan tersebut, kita dapat memperkuat silaturahmi serta membangun sinergitas antara Polri, TNI, juga pemerintah, juga para tokoh masyarakat dan tokoh ulama serta semua elemen masyarakat. Ia mengucapkan terima kasih kepada semua stakeholder di Kecamatan Pancalautang, para tokoh masyarakat dan tokoh agama yang telah membantu menciptakan kondisi Kamtibmas sehingga tetap kondusif. Ia berpesan untuk mari bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di lingkungan kita, agar kita senantiasa dapat beribadah dengan khusyuk dalam bulan suci Ramadan ini. Kapolres Sidrap juga menyampaikan kepada warga jika ada keluhan atau sesuatu yang dapat mengganggu Kamtibmas, segera menghubungi Babin Kamtibmas untuk dilakukan tindak lanjut. Dari Corowali, Kecamatan Pancalautang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Parolai mengabarkan.